Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di mata kuliah Matematika Diskrit. Melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, masih tentang graf. Uh, masih ingat kita sudah membahas tentang terminologi graf, definisi graf, kemudian uh, beberapa graf khusus yang ada di dalam uh, graf dan aplikasinya, penggunaan-penggunaan dari beberapa graf. Nah. Melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk khusus dari graf yaitu pohon atau tree. Bentuk ini paling banyak aplikasinya di dalam ilmu komputer. Itu akan kita pelajari hari ini sebagian tidak seluruhnya. Mungkin beberapa aplikasi lainnya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum kita masuk ke bentuk khusus dari sebuah graf yaitu tree, kita lanjutkan sedikit saya akan sedikit mengulang tentang e, apa namanya aplikasi dari graf yaitu lintasan ini belum saya berikan untuk kelompok B jadi saya akan sedikit kembali ke lintasan di lintasan adalah e, path atau jalur yang dilalui dari satu titik ke titik yang lain sehingga membentuk sebuah jalur dari titik asal ke titik akhir Nah, di dalam graf ada beberapa jenis lintasan yang khusus sebetulnya di awal perjumpaan kita di graf masih ingat saya menjelaskan bahwa graf itu muncul dari sebuah persoalan dari jembatan konisberg seseorang berdiri di atas jembatan kemudian berpikir bisa nggak ya saya lewat melewati beberapa jembatan yang ada di sebuah apa namanya wilayah di mana wilayah itu terdiri dari beberapa pulau dan beberapa jembatan yang menghubungkan sungai-sungai menghubungkan daerah-daerah yang melewati sungai-sungai masih ingat nah ketika itu dia berpikir, kira-kira saya bisa nggak ya melewati semua jembatan itu tepat satu kali tanpa menginjak pulau yang sama gitu nah ternyata setelah di, dilakukan riset terhadap kasus itu memang akhirnya tidak bisa dengan bentuk bentuk kasus yang saat itu dilemparkan untuk e, permasalahan tersebut. Nah, lintasan itu akan kita pelajari hari ini. Jadi, ada dua macam lintasan khusus di dalam graf yang sangat terkenal yaitu lintasan Euler dan lintasan Hamilton. Saya mulai dengan Euler. Lintasan Euler itu adalah lintasan yang melalui masing-masing garis atau sisi di dalam sebuah graf yang ada di dalam graf tersebut itu tepat satu kali. Jadi, ini sebetulnya mewakili dari kasus yang menjadi awal mula munculnya ilmu teori graf. Jadi, dikatakan Euler, kalau kita bisa melewati sebuah graf, di mana garisnya itu hanya terlewati tepat satu kali, maka lintasan itu disebut lintasan Euler. Nah, kalau titik awal berangkat itu sama dengan titik akhirnya. Jadi, kalau dia berangkat dari titik A, kemudian berakhir di titik A juga. Maka Euler itu disebut sirkuit. Jadi e, membentuk sebuah lingkaran gitu ya. Meskipun secara fisik bentuknya tidak harus lingkaran e, banget gitu, tetapi artinya titik awal atau titik berangkat itu sama dengan titik akhir. Nah itu disebut dengan sirkuit. Jadi e, sirkuit itu pasti lintasan, tapi lintasan belum tentu sirkuit gitu ya. Nah kalau Eulernya tadi lintasannya berawal dan berakhir di titik yang sama, maka dia disebut sirkuit. Nah, berhubungan dengan grafnya, kalau sebuah graf mengandung sirkuit Euler, maka graf itu disebut graf Euler atau Eulerian graf. Tetapi kalau graf itu tidak mengandung sirkuit, tetapi hanya lintasannya, artinya titik awalnya sama titik akhirnya tidak sama, maka graf itu disebut graf semi-Euler. Gitu. Jelas ya, jadi Uh, ada dua macam jenis Euler, lintasan sama sirkuit. Sirkuit itu kalau titik awalnya sama titik akhirnya sama. Artinya dia kembali ke titik semula gitu ya. Nah, kemudian kalau sebuah graf itu mengandung lintasan Euler bukan sirkuit, maka grafnya dikatakan semi Euler. Tetapi kalau dia mengandung sirkuit uh, Euler, maka grafnya disebut graf Euler. Saya perlihatkan contohnya. Jadi contohnya seperti ini, misalnya kita punya graf seperti ini. Graf dengan 4 titik dan 6 garis akan kita cek apakah ada sirkuit Euler di dalamnya. Jadi kita gambarkan dulu semua titik-titiknya P, Q, R, S dan T. Kalau kita berangkat dari titik P, maka kita beri warna biru di sana. Dari berangkat dari P menuju ke S, kemudian dari S ke Q lalu dari Q ke T, kemudian dari T ke S lagi, kemudian dilanjutkan ke R, lalu ke P, sudah kembali ke titik awal, dan kita lihat semua garis yang ada di graf tersebut sudah terlewati semua dan tepat satu kali. Tidak ada garis yang diulang. Jadi semuanya tepat satu kali dan semuanya terlalui. Nah ini yang disebut dengan sirkuit Euler. Nah karena di dalam graf ini kita bisa menemukan sirkuit Euler, maka graf ini disebut graf Euler. Begitu. Ya. Nah, kalau begitu kalau yang lintasan seperti apa? Oke, kita lihat kalau yang lintasan. Kalau yang lintasan seperti ini. Saya hanya menambahkan satu garis di atas. Jadi e, kalau tadi di graf sebelumnya tidak ada garis menghubungkan P dan Q, sekarang kita tambahkan satu garis. Kita coba cek, kita gambarkan dulu semua titiknya saya beri warna yang berbeda untuk titik awal misalnya saya tetap menggunakan warna yang sama biru untuk titik berangkatnya kita lanjutkan dulu ke S berikutnya ke Q lalu ke T dilanjutkan ke S lagi kemudian ke R lalu ke P di mana P ini adalah titik berangkat tapi karena masih ada satu garis yang belum dilalui yaitu garis PQ maka kita harus melanjutkan perjalanan lagi keki. Nah, di sini untuk me melewati semua garis tepat satu kali kita tidak bisa uh, kembali ke titik awal. Jadi ternyata titik awal dan berangkat titik berangkat dan titik akhirnya beda. Nah, yang seperti ini itu disebut lintasan Euler. Disebut Euler karena semua garis hanya dilewati tepat satu kali. Disebut lintasan dan bukan sirkuit karena titik awal dan titik akhirnya tidak sama. Gitu ya. Nah, itu adalah sirkuit e, dan lintasan Euler. Lalu kita coba lihat sifat-sifatnya seperti apa? Pada lintasan dan sirkuit Euler, kalau kita perhatikan di dalam sirkuit Euler, setiap degree atau derajat setiap titiknya pasti genap. Jadi, sebetulnya ini bisa untuk menunjukkan misalnya kita punya graf yang sangat besar Kemudian kita diminta untuk menunjukkan apakah ada sirkuit Euler di dalamnya. Kita nggak perlu untuk mencoba beberapa titik lalu dicek apakah dengan melakukan perjalanan dengan melalui setiap titiknya sekali kita bisa kembali ke tempat semula atau tidak gitu ya. Tanpa mengetes itu pun kita bisa menentukan bahwa di dalam graf tersebut ada sirkuit Euler atau tidak yaitu dengan mengecek degrinya. Bahwa sebuah graf G itu dikatakan graf Euler artinya dia memiliki sirkuit Euler di dalamnya itu kalau setiap titik di dalam graf tersebut berderajat genap. Jadi kalau kita coba lihat sebentar saya kembali ke ke graf semula. Ya. Kita lihat di sini P derajatnya 2. Q juga 2, genap. T genap juga. R2 genap, kemudian S4 juga genap. Gitu. Jadi kalau di, sebuah graf semua titiknya derajatnya genap, maka kita bisa mengatakan bahwa di dalam graf tersebut itu ada sirkuit Euler. Begitu ya. Kemudian kita coba lihat sifat kedua. Sifat kedua adalah um, graf G adalah semi Euler. Itu kalau di dalam graf tersebut ada dua titik yang berderajat ganjil. Jadi tidak semuanya genap, tetapi ada dua graf yang derajatnya ganjil. Tentu saja titik ini adalah titik yang merupakan titik awal dan titik akhir. Kita coba lihat sebentar untuk contoh graf semi Euler. Ya, ya, minta tolong slide-nya. Kita lihat di sini. Ini adalah contoh graf yang memiliki lintasan Euler di dalamnya. Perhatikan, di sini Ki itu derajatnya 3, satu, dua, tiga. Di sini juga tiga, yang lain genap. Ini empat genap, R2 genap, T juga genap. gitu Jadi, sekali lagi, sifat dari Euler, kalau di sebuah graf itu mengandung sirkuit, maka degree setiap titiknya selalu genap. Sedangkan graf yang mengandung semi Euler. Deri setiap titiknya genap kecuali dua titik yaitu titik awal dan titik akhir dua titik ini akan berderajat ganjil oke kemudian sifat khusus lainnya adalah kalau pada graf uh, berarah graf berarah pun bisa memiliki sirkuit Euler ini dikatakan graf Euler pada graf berarah kalau degree masuk dan degree keluar itu sama untuk setiap titiknya artinya misalnya di sebuah titik A ini masuk dua dia harus keluarnya juga dua kalau masuk tiga keluarnya juga tiga karena sama pasti genap gitu ya jadi karena sirkuit Euler uh, setiap degrenya harus genap maka untuk graf berarah mensyaratkan seperti itu berikutnya pada graf semi Euler kalau yang tadi Euler yaitu memiliki sirkuit Euler kalau ini hanya lintasan. Sifat keempat adalah jika G itu terhubung, setiap simpul pada graf tersebut memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama kecuali dua titik pertama. Sama dua titik yang terakhir gitu ya. Artinya titik awal sama titik akhirnya itu bisa beda karena keduanya adalah dua titik yang berderajat ganjil. Yang titik pertama akan mempunyai derajat keluar lebih besar daripada derajat masuk. Sedangkan titik akhir derajat masuknya satu lebih besar daripada derajat akhir. Maksudnya begini, pada graf yang tadi yang kita buat contoh untuk semiuler, kalau ini graf berarah, ini kalau masuknya dua, keluarnya satu, gitu. Jadi masuknya lebih sedikit daripada keluarnya untuk yang titik pertama, untuk titik saya lihat contoh yang B ya, yang biru. Di sini kelihatan masuknya satu, keluarnya dua. Jadi degree masuk akan lebih kecil daripada degree keluar. Berlawanan dengan titik akhir, degree masuknya akan lebih besar satu, jadi selisih satu daripada degree keluar. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, saya lihat sebentar di... Oh ya, tidak ada. Saya lanjutkan, saya pikir ini tidak terlalu sulit untuk lintasan untuk lintasan Euler saya lanjutkan dulu untuk Hamilton. Jadi kalau Euler tadi adalah setiap sebuah graf di mana setiap garisnya akan dilewati tepat satu kali. Nah, ini berlawanan dengan Euler. Jadi ada satu lintasan khusus lagi yaitu lintasan Hamilton. Kalau Hamilton ini bukan garisnya atau bukan sisinya tetapi titiknya. Jadi kita punya graf Lalu bagaimana kita bisa melewati setiap titiknya itu satu kali, tidak ada yang diulang. Walaupun garisnya boleh ada yang tidak dilewati, boleh. Tetapi titiknya harus dilewati semua. Nah, itu yang disebut dengan sirkuit Hamilton. Sama seperti Euler tadi, kalau titik berangkat sama dengan titik akhir, maka kita sebut dia sirkuit. Tapi kalau beda, kita sebut dia lintasan. Grafnya pun demikian, kalau grafnya mengandung sirkuit Hamilton, maka grafnya kita sebut graf Hamilton. Tetapi kalau hanya mengandung lintasan bukan sirkuit, maka grafnya kita sebut graf semi Hamilton. Kita coba lihat contohnya. Saya pakai graf ini. Kita punya graf yang terdiri dari 4 titik dengan 4 garis. Kita coba cek ini contoh graf semi Hamilton, artinya titik berangkat tidak sama dengan titik uh, akhir. Jadi hanya ada lintasan Hamilton ya, tapi semua titiknya akan dilewati satu kali. Kita coba lihat. Pertama ke P, jadi kita coba titiknya dulu. Saya awali dari titik yang saya beri warna hijau itu di sini di titik T. Dari T kita ke R, sudah dua titik dilalui lalu kita lanjutkan ke P sudah tiga titik kita lewati tinggal satu Q jadi empat titik sudah kita lewati dan ada garis yang tidak dilalui yaitu garis QR boleh karena memang graf e, lintasan Hamilton itu hanya mensyaratkan setiap titiknya dilewati satu kali jadi pernah disinggahi tepat satu kali tidak boleh lebih karena kalau kita kembali lagi garis gini ya itu akan kembali ke R. Jadi R-nya akan terlewati dua kali. Gitu. Nah, saya kembali ke sini. Dikatakan semi Hamilton karena ternyata kita berangkat dari T tapi berakhir di Q. Jadi kembali ke kotanya berakhir di kota yang lain gitu ya, tidak ke, tidak tidak kembali ke kota asal. Nah, itu adalah lintasan semi Hamilton, lintasan Hamilton. Nah, kalau yang graf Hamilton seperti apa? graf Hamilton artinya di dalam graf tersebut ada sirkuit Hamilton kita coba lihat ada uh, saya beri satu garis lagi di sini ya kalau tadi kan KT tidak ada nah kita coba sekarang saya mulai dari titik P dari sini menuju ke Q dari Q ke T kemudian ke R lalu ke P ya semua garis yang ad, e, semua titik yang ada di graf tersebut sudah terlewati meskipun ada satu garis yang tidak dilewati ya boleh jadi karena hanya mensyaratkan e, titik-titiknya saja yang dilalui ya itu e, tentang graf Hamilton lalu beberapa hal atau sifat dari karakteristik graf Hamilton yang perlu diketahui adalah ini ya, pada sebuah graf lengkap itu selalu Hamilton. Masih ingat graf lengkap itu adalah graf yang setiap titik terhubung ke titik yang lain. Artinya kalau kita punya graf 4 gitu ya, setiap titiknya akan mempunyai derajat 3 karena dia terhubung ke tiga titik temannya. Kalau kita punya graf yang isinya 4 5 titik, Berarti setiap titiknya akan terhubung ke empat titik yang lain. Ya, ini beberapa sifat dari graf. Kemudian, kalau kita harus menghitung berapakah jumlah sirkuit Hamilton, nanti dicoba dibuktikan sendiri, pada sebuah graf lengkap G dengan n titik, n-nya harus minimal tiga, akan ada sirkuit Hamilton sebanyak n-1! dibagi dua. Jadi setengah kali n 1 satu faktorial. Nanti silakan dicoba sendiri ya. Saya lanjutkan lalu kegunaannya di mana sih gitu? Kalau kita tanya aplikasi Euler sama Hamilton itu sebetulnya di mana? Gitu ya? Kita coba lihat. Ada beberapa persoalan yang menggunakan Euler dan Hamilton. Saya saya e, berikan contoh dulu tiga persoalan, yaitu perjalanan salesman atau traveling salesman problem ini kasus yang sangat terkenal sekali di graf sama persoalan tukang pos tukang pos Cina karena dulu yang mengemukakan persoalan pertama kali ini memang dari Cina jadi tukang pos Cina ya kemudian yang tiga sebetulnya uh, ini jikstra yang ketiga tidak ada sangkut-pautnya sebetulnya dengan Euler dan Hamilton kalau yang ketiga. Saya mulai dengan TSP atau Traveling Salesman Problem. Jadi ini tentang persoal perjalanan seorang salesman. Salesman ini kan biasanya dia diberi uh, produk gitu ya, diberi produk, kemudian dia punya daftar daftar kota yang harus dikunjungi untuk memasarkan dagangannya, produknya. Dia dengan uang yang sudah ini misalnya Anda harus memasarkan produk ini ke sejumlah kota di Pulau Jawa gitu dengan pesangon atau perjalanan dinasnya itu sekian gitu ya. Nah kalau dia langsung berangkat dia bisa kehabisan uang di tengah jalan. Artinya mungkin saja barangnya tidak terdistribusi dengan baik atau bisa habis di jalan, tetapi dia nggak bisa balik ke kota asal gitu. Jadi uangnya ini habis di kota akhir gitu. Nah, kan sayang nanti apa dia jalannya pulangnya ke kota asal ini harus jalan kaki kan sayang. Nah, untuk untuk seperti ini maka dia harus merancang perjalanannya bagaimana supaya ketika produk yang saya uh, pasarkan ini habis, saya juga pas kembali ke kota asal gitu. Jadi kira-kira apa ini? Kalau titik berangkat sama titik akhirnya sama, itu berarti kita ngomongin sirkuit Nah masalahnya adalah apakah kita sedang bicara sirkuit Hamilton, apa sedang bicara tentang sirkuit Euler, gitu ya. Nah karena ini tentang memasarkan produk yang dia harus mengunjungi beberapa kota, kita bisa analogikan bahwa kota itu kalau digambarkan di dalam peta ini akan diwakili oleh sebuah titik bukan garis. Jadi persoalan TSP atau uh, perjalanan seorang salesman itu kita bisa menggunakan aplikasi dari sirkuit Hamilton. ya Jadi, uh, dia harus merancang dulu kota-kota apa yang harus dikunjungi, kemudian dia juga harus punya datanya, jarak antara satu kota dengan yang lain berapa. Nah, bagaimana caranya supaya semua kota itu terkunjungi, tapi dia kembali ke titik semula, gitu. Jadi, dia bisa milih jalurnya. Kok saya harus ke sana dulu? Saya harus ke sana dulu, gitu ya. Supaya uang yang diberikan sebagai uang saku perjalanan itu bisa pas dia ya, sampai tidak sampai kehabisan. Ya. Jadi kalau kita lihat gini. Persoalan TSP ini adalah menentukan sirkuit. Perhatikan kata sirkuit, artinya titik awal dengan titik akhir harus sama. Sirkuit paling pendek yang harus dilalui oleh pedagang itu berangkat dan berakhir di kota yang sama ya dengan menyinggahi setiap kota tepat satu kali jadi nggak boleh mengulang karena boros nanti uangnya habis di jalan kalau dia harus kembali misalnya nih dari Semarang kemudian ke kota A gitu ya ke kota B lalu C terus D ada kota-kota yang tidak terlewati misalnya dia harus kembali lagi itu yang tidak boleh terjadi kita coba lihat misalnya nih seorang salesman dia harus mengantarkan produknya dagangannya ke empat kota PQRS, PQRT dengan jarak masing-masing seperti ini PQ12, kemudian PR10, PQ5, QR9, RT15, dan QT8 Nah, kalau ini langsung berangkat ini misalnya ah saya langsung aja ke, KT kan cuma 5 gitu ya nanti dari T8 terus kemudian ke R9 gitu Nah, itu bisa dipilih-pilih dulu. Apakah jalur itu adalah jalur terpendek yang bisa kita buat? Nah, dari kasus ini, ada beberapa jalur yang bisa dipakai. Yang pertama, saya beri nama H1, jalurnya adalah P, Q, R, T, P. Jadi dari P ke Q dulu, lalu ke R, kemudian ke T, kembali ke P. Tidak masalah, ini sudah kembali ke P ya. Jadi dia bisa kembali ke kota asal. Cuma berapa nih? Kalau ini menunjukkan jarak, berapa jarak yang ditempuh? Ternyata 41. Kemudian, kalau lintasan yang kedua dari P ke Q dulu, kemudian ke T, lalu ke R, kemudian kembali ke P. Nah, kalau lewat jalur H2, ternyata panjang jaraknya 45. Kemudian, masih ada satu lagi, yaitu H3. Lintasan ketiga ternyata dari P ke R dulu. 10, memang kelihatannya pada saat kita merancang nih, mem, apa namanya, melis gitu ya, mendaftar beberapa jarak dari P. Ini bukan pilihan pertama yang paling pendek, karena yang paling pendek adalah ke T dulu 5. Jadi, kita pilih dulu PR, 10, kemudian dari R ke Q, kemudian ke T, baru ke P. Ternyata kalau kita pilih jalur seperti itu, jaraknya hanya 32. Nah, jadi dari tiga jalur alternatif tadi, kita bisa pilih yang paling pendek. Aplikasinya adalah ketika kita memilih jalur pendek, misalnya nih uang sakunya adalah untuk bahan bakar gitu ya. Kalau jaraknya makin pendek kan bahan bakarnya makin murah gitu. Jadi Artinya kebutuhan kebutuhan uang saku untuk pembelanjaan bahan bakar ini bisa ditekan ketika kita memeluk, memilih jalur yang paling pendek. Nah, ini adalah aplikasi sirkuit Hamilton pada traveling salesman problem, ya, atau persoalan uh, salesman. Ya, jadi kalau kita lihat tadi, ini sirkuit Hamiltonnya yang ditandai dengan keempat titik dari graf itu muncul. Dan tidak ada garis yang diulang. Berikutnya, kita lihat persoalan yang kedua adalah tukang pos Cina atau Chinese Postman. Nah, kalau Pak Pos ini biasanya jatahnya dia tidak satu kota gitu, jadi dia biasanya seorang tukang pos. Mungkin sekarang sudah tidak zaman lagi ya, karena sekarang sudah zamannya SMS. Jadi kalau Pak Pos itu mengantar suratnya misalnya gini si A Pak Pos A ini mengantar surat di sekitar Jalan Majapahit. Nah, bagaimana dia merancang uh, perjalanannya supaya saat dia melalui Jalan Majapahit, surat-suratnya itu di yang ada di sekitar Jalan Majapahit di pinggir-pinggirnya itu bisa uh, terdistribusi gitu tanpa mengulang Jalan itu lebih dari satu kali. Jadi kalau Pak Pos ini yang dihitung adalah jalannya, dia nggak boleh mengulang jalannya lebih dari satu kali. Kenapa? Karena boros jadi bolak-balik. toh tadi sudah lewat, kenapa sekarang harus lewat lagi gitu ya? Jadi harus dia harus merancang rute, merencanakan rutenya supaya bisa melewati jalan itu satu kali aja dan suratnya terdistribusi dengan baik. Jadi habis. Nah, seperti apa? Nah, kalau di sini karena garis berarti ini adalah aplikasi dari sirkuit Euler. Kita coba lihat contohnya. Kita punya graf misalnya dengan 6 titik seperti ini, masing-masing dengan label, katakanlah kalau label ini mewakili jarak. Bisa apapun sebetulnya, ini bisa jarak atau kecepatan gitu ya, tergantung dari uh, masalah yang di sedang diselesaikan. Nah, Lintasannya harus dilalui ini, jadi dari A ke B, lalu ke C, lalu ke D, kemudian ke E, dilanjutkan ke F, kemudian ke C. Titiknya boleh dilewati lagi, tapi toh kita tidak ngulang jalan gitu ya. Misalnya nih, dari e, pojokan jalan tertentu ada percabangan kayak begini, jadi ini percabangan jalan kemudian. Tadi kan kalau tadi sudah melewati ini sama ini, yang ke bawah ini belum. Jadi dari C dilanjutkan ke E, lalu ke B, kemudian ke F dan kembali ke A. Kalau ini tadi kita e, gambarkan, ini akan terlihat bahwa setiap garis di sini terlewati tepat satu kali, meskipun titiknya bisa lebih dari satu kali atau bahkan kalau ini tidak mungkin ya, tidak mungkin ada titik yang tidak terlewati. Tapi ada titik yang terlewati lebih dari satu kali, iya, jadi bisa saja. Nah, ini adalah persoalan uh, Euler. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk uh, graf khusus dari lintasan. Jadi, lintasan khusus ini yang paling sering dipakai di dalam aplikasinya. Jadi, ada. Uh, graf yang setiap garisnya hanya dilewati satu kali yaitu hamilton lintasannya. Kemudian satu lagi titiknya dilewati satu kali yaitu hamilton dan garisnya euler. Oke. Itu untuk lintasan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu dengan tree. Nanti kalau ada lintasan dengan ada pertanyaan dengan lintasan kita bisa kembali ke sana ya. Saya lanjutkan dengan uh, tree yang tadi saya bilang ini bentuk khusus dari graf. Tree atau pohon, sepertinya sama dengan graf, cuma ini seperti graf khusus gitu ya. Kalau di dalam graf itu bisa terjadi sirkuit, artinya seperti balik gitu dari titik ke, titik awal ke titik semula itu kembali, berarti kita terbentuk lingkaran di dalamnya. Kalau pohon tidak. Jadi tidak mungkin ada sirkuit di dalam sebuah pohon. Nah, kalau kita lihat definisinya, side, tree adalah sebuah graf terhubung. Ya, terhubung ini saya garis bawahi karena kalau grafiknya terputus, dia bukan tree. Jadi, sebuah tree itu adalah graf terhubung yang tidak berarah, jadi nggak ada parahnya. Sederhana, masih ingat, sederhana itu tidak ada loop atau cycle, kemudian tidak ada garis ganda, dan tidak ada sirkuit. Jadi, kalau kita bayangkan, graf ini, ya, tri, yang, ah, tri ini adalah graf yang sederhana. Tidak ada loop, tidak ada garis ganda, tidak ada sirkuit, gitu ya. Nah, akibatnya karena tidak punya sirkuit, maka di dalam tri tidak boleh ada garis ganda, ada loop, ya. Itu termasuk di dalam definisi dari tri tadi, ya. Nah, lalu kalau kita munculkan sebuah teorema. Jadi, kalau e, sebuah graf itu dikatakan tri jika hanya jika ada garis sederhana, lintasan sederhana yang tunggal. Jadi, lintasannya unik, cuma satu. Dari sebuah titik ke titik yang lain itu hanya ada satu garis. Kita coba lihat contohnya. Kalau ini tri atau bukan? Bukan karena di sini ada balik gitu ya. Ini terbentuk lingkaran kalau kita lihat dari titik ini ada garis, garis, garis. Jadi dia bukan tri. Kalau ini, apakah ini tri? Ya, karena di sini tidak ada sirkuit. Jadi ini tri, betul. Kita coba grafik yang ketiga. Apakah ini tri? Ya, betul. Ini juga tri karena tidak ada sirkuit dan tidak ada loop. Apakah ini Tri tidak ada sirkuit tidak ada loop tidak ada garis ganda tetapi di sini terputus jadi graf ini tidak terhubung ini bukan Tri ya jadi sekali lagi Tri adalah graf terhubung terhubung itu menjadi syarat yang tidak mengandung loop tidak mengandung garis ganda dan tidak mengandung sirkuit ya mudah-mudahan jelas definisi dari tree, nah kalau begitu kalau di dalam sebuah graf trinya kok banyak gitu ya nah itu bisa kita sebut dia forest jadi kayak kayak analogi dalam kehidupan sehari-hari sebuah wilayah yang berisi banyak pohon maka kita sebut dia hutan forest di dalam tree pun seperti itu ya jadi dengan kata lain forest ini adalah kumpulan dari tree hutan itu kumpulan dari pohon kemudian ada kalanya di dalam aplikasi e, ilmu komputer, kita sering memilih salah satu titik atau simbol tertentu dari tree itu untuk dianggap sebagai root atau akar. Nah, anehnya, lucunya nih, kalau di dalam pohon itu akarnya kan di bawah. Karena kalau di dalam e, ilmu teori graf, tree-nya justru di atas. Jadi titik yang paling puncak biasanya kita sebut dia sebagai akar atau tree di dalam graf berarah pun juga sama jadi dari root atau akar kemudian kita bisa alirkan titik-titik berikutnya menuju ke titik-titik yang lain gitu ya oke kita lihat dulu terminologinya nah supaya tidak bingung nanti di beberapa pertemuan untuk membicarakan tree mungkin saya akan Me membicarakan beberapa istilah yang supaya kita sama persepsi, gitu ya. Terminologi dari "t", jadi sebetulnya istilah-istilahnya pun sama seperti istilah yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, ada "parent" atau orang tua dari sebuah vertex v selain "root". Jadi, kalau "root" itu paling atas, kemudian nanti dijabarkan ke bawah, gitu ya. Ada "parent", nah, "parent" itu sebuah titik yang punya anak lagi di bawahnya gitu kalau titik e, dari parent itu keluar titik dua jadi anak nah sebaliknya parentnya dari dua titik tadi itu e, apa namanya e, anaknya disebut child, sama ya sama kayak kita aja lah jadi ada ada orang tua ada anak lalu kemudian ada sibling atau saudara kandung jadi kalau satu orang tua nih punya dua anak gitu ya katakanlah orang tuanya P Kemudian e, dua anaknya A dan B, gitu. Maka A dan B dikatakan sibling atau saudara kandung. Lalu ada lagi lebih atas itu nenek moyang, kemudian ada keturunan. Jadi, keturunan ini berkaitan sama nenek moyang. Kalau nenek moyang itu ke atas keturunan, itu termasuk anak cucu, gitu ya. Itu e, descendant atau keturunan nah kemudian satu lagi yang penting di dalam tree yang ujung-ujungnya yang sudah tidak punya anak lagi itu dikatakan daun jadi titik-titik di ujung yang nggak punya kaki lagi gitu ya itu disebut daun atau leaf kemudian di dalam nah ini yang membedakan tree dengan graf secara umum kalau graf karena dia punya sirkuit jadi tidak bisa membentuk uh, level gitu ya kalau di dalam tree itu ada level jadi level ini adalah panjang dari lintasan yang tunggal dari root ke simpul yang dimaksud. Jadi level dari root itu 0, kemudian untuk mencapai sebuah titik, dia berapa levelnya? Dari orang tua, kemudian ke anaknya, kemudian ke cucunya, gitu ya. Itu jadi sudah masuk ke level 3. Dari root 0, kemudian ke misalnya parent, itu satu dari parent ke anak itu dua, nanti dari anak ke anaknya lagi, berarti cucunya parent tadi, itu level tiga. Gitu. Kita coba lihat contohnya begini. Ya, perhatikan. Ini root tree, artinya tree yang punya akar, A, ini rootnya. Kemudian, A, ini adalah parent dari B, F, G. Nah, B itu parent dari C. G itu parent dari H, I, J. Tuh ya, jadi sama seperti pohon-pohon eh, silsilah ya, pohon silsilah yang kita punya. Kemudian H, I, J itu adalah childnya G atau anaknya G. Kemudian K itu childnya H. Perennya L sama M siapa? J Perennya D sama E siapa? C. Gitu. Nah, D sama E, ini sibling, karena dia saudara kandung dari orang tua C. Kemudian B, F, G, itu sibling. Gitu ya. Nah, lalu kemudian yang disebut daun yang mana? Daun itu ujung-ujung yang nggak punya anak lagi. Jadi D, E, K, L, M, itu daun. Kemudian eh, yang dikatakan keturunan, jadi misalnya begini, H, I, J, K, L, M, itu keturunan dari G, Kemudian C D E itu keturunan dari B. Nah, kemudian kalau yang disebut nenek moyang itu misalnya nih C B A itu adalah nenek moyang dari E. Jadi eh, ancestor-nya gitu ya, nenek moyangnya mulai dari orang tua, kemudian orang tuanya lagi, orang tuanya lagi. Itu disebut nenek moyang. Jadi perhatikan nenek moyang e itu punya tiga nenek moyang c b a semua level-level di atasnya. Kemudian satu lagi ada internal vertex atau titik internal. Titik internal itu adalah titik-titik yang tidak punya titik-titik uh, yang punya daun. Jadi kita lihat coba a b c g h c jadi, titik-titik yang masih punya anak A, dia punya anak tiga, B punya anak C, C punya anak D sama E, G juga punya anak H, punya anak C, punya anak. Artinya, dengan kata lain, lawannya internal vertex apa? Kalau internal vertex itu adalah titik-titik atau vertex-vertex yang masih punya anak, berarti lawannya adalah titik yang tidak punya anak yaitu daun tadi D E K I L M gitu ya. Jadi perhatikan di sini di sini A B C G H dan J yang satunya D E F I K L M itu adalah dua himpunan yang saling asing. Gitu. Jadi daun tidak mungkin internal vertex. Internal vertex juga tidak mungkin daun. Gitu. Ya. Kemudian kita lihat beberapa contoh penggunaan tri untuk sisilah keluarga. Bisa juga untuk sistem file seperti ini. Ini root, kemudian di bawah root ada bin, temporary sama user. Kemudian di bawahnya user ada bin sama spool gitu ya. Di bawahnya bin ada ls dan lain sebagainya. Bisa juga untuk ekspresi aritmatika seperti ini. Ini nanti akan kita gunakan di dalam aplikasi tree untuk prefix dan uh, sufik, postfik. Kemudian, ya, kalau kita lihat, ada lagi tri yang khusus, sebetulnya ada tri yang setiap kakinya isinya dua, namanya binary tree. Jadi, maksimal dua. Ini yang paling banyak dipakai di, <kosok> maaf, paling banyak dipakai di dalam tri, jadi, sebuah tri yang, kakinya itu sebetulnya bisa berapapun gitu ya. Tetapi kalau misalnya maksimal kaki dari sebuah tree itu dua, maka kita kita sebut dia pohon biner atau binary tree. Nah kalau semuanya dua, tidak ada yang satu, maka kita sebut dia full biner, full biner pohon. Nah selain binary tree, sebetulnya ada pohon-pohon e, yang lain. Bisa juga dia anaknya tiga gitu ya, emery tree. Kemudian berapapun. Nah kalau semua titiknya sama, maka kita sebut dia full emery. Jadi misalnya ini tiga ri gitu ya. Kalau semuanya tiga berarti full terari gitu. Nah kalau yang dua tadi itu biner. Jadi pohon biner tadi ya. Baik. Saya lanjutkan dengan spanning tree. Istilah spanning atau merentang ini juga sudah kita kenal di graf biasa pada saat kita membahas tentang graf, jadi pohon merentang. Ini banyak sekali digunakan pada pembuatan atau aplikasi pemasangan kabel telepon. Jadi misalnya nih kita diminta untuk memasang telepon dengan kabel yang disediakan, lalu kita apa namanya harus merancang proposal sebaiknya kabel ini menghubungkan kota mana gitu ya. Karena dengan merancang pohon spanning tree ini kebutuhan kabel yang digunakan untuk telepon tadi akan sedikit. Nah, caranya adalah sebetulnya mudah sekali kalau kita punya uh, graf biasa. Jadi ketika kita punya peta, sebetulnya peta itu kan dipetakan dulu menjadi sebuah graf. Nah, grafnya tentu akan terjadi sirkuit di dalamnya karena ini peta. Jadi misalnya dari kota A bisa terhubung ke B, ke C, ke D gitu ya. Nanti dari D bisa ke ke yang lain, E, F, ke A lagi, sehingga ini muncul sirkuit gitu. Nah, bagaimana caranya membentuk graf tadi menjadi sebuah spanning tree adalah dengan menghilangkan garis itu satu persatu berkali-kali selama graf itu masih terhubung. Jadi, misalnya begini, kita punya graf seperti ini graf dengan empat titik dengan enam garis. Nah, dari graf ini akan dijadikan tri. Jelas graf yang kita punya ini kan enggak tri nih. Bagaimana cara menjadikan trinya? Kita cukup motong satu persatu garisnya. Kita coba lihat. Ada beberapa spanning tree yang mungkin terbentuk. Yang pertama, perhatikan. Kita ambil satu garis yang paling bawah. Sudah berkurang satu. Ini belum tree karena masih ada garis lagi yang harus dihilangkan. Kita hapus satu lagi. Kita hapus satu lagi seperti ini. Nah, ini sudah maksimal karena kalau kita menghapus satu garis lagi dari graf ini, maka graf ini menjadi terputus. Katakanlah misalnya kita ngambil akan kita hapus garis ini. Grafiknya jadi terputus. Ini juga begitu. Jadi ini adalah hasil akhir sebuah spanning tree yang dengan melakukan pemotongan beberapa garis tadi. Ya, kita punya satu spanning tree yang mungkin terbentuk. Yang lain lagi, yang kedua, dari seperti ini, saya coba hapus dari sisi yang lain, yang tengah sekarang. Kemudian saya hapus lagi yang tengah. Saya hapus sekali lagi. Ya, sebetulnya sama. Pada bentukan spanning tree yang pertama dengan yang kedua, sama-sama kita mengambil tiga Garis jadi, kita meng menghilangkan tiga garis untuk membentuk sebuah tri. Ini pohon uh, tidak ada. ambil ini satu lagi satu lagi tiga jadi tetap tiga bentuknya beda lagi jadi kita punya spanning tree yang tiga spanning tree yang berbeda jadi itu yang dikatakan spanning artinya semua titiknya ada tetapi e, tidak semua garisnya harus ada gitu ya jadi yang dikatakan spanning span itu merentang itu bagaimana kita mencoba menghubungkan semua titik yang ada uh, dengan uh, garis yang tersedia. Oke, okay, sekarang kita coba. Uh, nah, kasus ini yang paling paling banyak dipakai yaitu minimum spanning tree. Spanning tree kita sudah tahu tadi bahwa dari sebuah graf spanning tree-nya bisa lebih dari satu. Jadi contoh yang tadi yang barusan kita buat, kita punya tiga spanning tree. Nah, masalahnya dari tiga spanning tree tadi, tentu panjang lintasannya beda-beda, tidak sama. Nah, kalau untuk spanning tree, biasanya yang dipakai adalah garis paling pendek, jadi minimum spanning tree itu yang paling sering digunakan pada aplikasi e, tree atau pohon. Kita coba, misalnya kita punya peta seperti ini: ada e, 6 titik A sampai F dengan masing-masing jaraknya nah Kalau misalnya uh, graf ini mewakili kota di sebuah daerah, kemudian kita diminta untuk membangun jaringan telepon yang menghubungkan ke enam, ke enam kota tadi. Berapakah jarak atau panjang kabel minimum yang diperlukan untuk membentuk jaringan telepon di kota tersebut? Dengan panjang kabel minimum, ya. Oke, kita coba lihat pertama apa yang kita lakukan? Kalau pakai cara tadi boleh dihapus garis satu persatu. Nah, karena sekarang garisnya ada bobotnya, katakanlah bobot di dalam garis tadi, di garis ini, itu mewakili jarak. Jadi misalnya dari A ke B ini jaraknya 10, dari A ke D 30, dari A ke E 45, dan seterusnya. Nah, untuk membentuk spanning tree, kan kita harus menghilangkan garisnya satu persatu ya. Garis mana yang harus kita hapus? tentu kita hapus yang paling besar dulu. Besar itu kan ngabisin duit gitu. Jadi sekarang kita hapus dulu yang panjangnya 55. Katakanlah kalau ini kilometer, yang 55 kilometer nggak usah dipasangin kabel. Kita lewatkan saja jalur lain gitu ya, boleh. Jadi sekarang 55 kita hapus. Sudah hilang satu. Nah, berikutnya masih ada sirkuit. Jadi setiap kali harus dicek nih, Oh ini masih sirkuit jadi harus dipotong lagi. Kita cari lagi mana yang besar? Oh ternyata ini garis AE 45. Kita hapus. Oh sorry, 50 ya? Sorry. BC ini 50 jadi kita hapus BC-nya. Kemudian ini masih terjadi sirkuit karena ini masih uh, nutup gitu ya. Jadi harus kita hapus lagi yang besar lagi. AE sekarang kita hapus. 45 kita hapus berikutnya masih ada sirkuit kita hapus lagi yang besar lagi adalah 40 ini BE kita hapus ya kita potong seperti ini masih ada sirkuit masih di sini ya di sini sirkuit kalau ini sudah aman nggak ada sirkuit jadi tidak bisa kita hapus yang kita hapus berikutnya angka yang besar berikutnya sebetulnya 35 tetapi kalau 35 ini kita hilangkan titik E menjadi terisolasi. Ini jadi terputus. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi penghilangan 35 kita skip, kita lewati. Kita cari lagi panjang yang besar berikutnya, yaitu 30. Jadi 30 kita hapus. Ya, Hasilnya seperti ini. Ketika 30 ini kita hilangkan, nah kita cek lagi, ternyata sudah tidak ada sirkuit lagi di dalamnya. Nah, ini adalah minimum spanning tree yang uh, ada di dalam graf tadi. Nah, minimum spanning tree panjangnya berapa nih untuk yang kasus ini 105? Yaitu dengan cara kita jumlahkan saja semua angka-angka di sini 10 plus 25 plus 20 plus 35 dan 15. Itu ya. Jadi hasilnya uh, 105. Nah. Sebetulnya ada beberapa algoritma yang digunakan untuk menghitung minimum spanning tree tadi. Ada tiga sebetulnya, tapi akan kita bahas dua yang paling terkenal yaitu Prim sama Kruskal. Jadi uh, Anda boleh gunakan mana yang lebih mudah menurut Anda. Pakai Prim boleh, pakai Kruskal boleh. Bedanya adalah kalau Prim itu kita list dulu, kita daftar dulu. Uh, Sisi atau garis-garis dengan panjang-panjangnya kita coba daftar, lalu kita susun menjadi e, sort gitu ya, diurutkan dari paling kecil ke paling besar. Nah, contohnya ini saya masih menggunakan contoh yang sama. Jadi, menggunakannya garis yang paling kecil adalah garis 10. Jadi, ini kebetulan saya buat contohnya memang e, panjangnya saya turunkan saya naikkan 55 mulai dari 10, 15, 20, 25, 30 sampai 55. Nah, dengan prim itu kita pilih garis yang paling pendek yaitu 10. Jadi kita susun begini. Saya coba gambarkan ini untuk mengingat gambarnya. Jadi mula-mula kita pakai kita ambil garis AB. Lalu yang sedikit lebih besar yaitu yang panjangnya 15 itu adalah C sama F kalau di sini ada AP C sama F nggak nyambung memang nggak apa-apa dituliskan Oh sorry 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 maaf ini kalau prim dari posisi yang sudah terhubung kita coba lihat kalau A menuju ke titik yang lain itu ada D di sini 30 ke E 45 Sedangkan B itu dari B ke C50 ke E40 ke F25. Nah, dari beberapa angka tadi, 30, 45, 25, 40, 50, kita ambil yang paling kecil. Yang paling kecil ternyata 25. Kita pasang. Gitu. Sekarang kita punya tiga titik. A, B, sama C. Kita lihat lagi beberapa garis yang nempel ketiga titik tadi dengan panjang yang paling sedikit gitu ya paling paling minim kita coba lihat kalau A itu ada 30 ke D kemudian ada 45 ke E kemudian dari B ada 40 ada 50 sedangkan dari F ada 15 sama 20 yang paling kecil 15 ya saya kira ya. Kita coba. Nah, sebetulnya ini bisa dari F itu 15 ke C. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, seperti ini. Jadi boleh ke C dulu atau ke D dulu. Ya, seperti ini. Lalu kurang 1 E. E itu terhubung ke C 35, kalau mau ke B 40 kalau ke A 45, kalau ke F 55. Nah, kita pilih yang ke C. 35. Jaraknya sama 35. Gitu ya. Itu prim. Oke. Kita coba lihat ada yang ingin ditanyakan? Ya, sebentar. Oke. Ya, itu kalau prim nah sekarang kalau Kruskal kalau Kruskal sepertinya hampir sama cuma sekarang e, sisinya diurutkan dari kecil ke besar kemudian mulai dari pohon yang masih kosong kemudian dituliskan dulu titik-titiknya lalu dihubungkan e, garis-garisnya jadi kalau tadi Prim kita tidak menuliskan titiknya dulu tapi langsung garisnya kemudian dipilih dari titik itu terhubung kemana gitu ya. Kalau kruskal titiknya disiapkan dulu. Misalnya seperti ini. Ini dengan graf yang sama, kita siapkan A sampai F. Kemudian kita mulai urutkan, yang paling pendek itu mulai 10, jadi A ke B. Berikutnya 15, itu C ke F, jadi kita tarik garis dari C ke F begini. Berikutnya 20, itu D ke F. Kemudian 25 itu B ke F. Kemudian 30, 30 itu A ke D. Tapi kalau ini kita pasang, ini membentuk sirkuit dan itu tidak boleh dalam tri. Jadi kita skip yang 30, kita lanjutkan yang 35. Gitu. Ya hasilnya sama 105. Oke. Ya. Ini untuk yang ya untuk latihannya nanti silakan mudah materi ini bisa di-download di cyber learning jadi yang e, latihan untuk yang tri halaman terakhir untuk tugas yang ini ya dikumpulkan di pertemuan berikutnya saya lanjutkan sebentar untuk aplikasi dari tri jadi kita sudah mengenal tri itu apa kita coba lihat penggunaannya. Penggunaan dari "tri" itu untuk apa sih? Gitu ya, nah, ada beberapa e, aplikasi untuk "tri". Yang pertama, kita coba lihat kode awalan. Kode awalan itu maksudnya "perfect". "Perfect" itu ya, ini "perfect code". "Perfect code" itu adalah himpunan kode, misalnya nih, kalau ini kode biner. Bagaimana kita menyusun atau membentuk sebuah Prefix code sedemikian hingga tidak ada anggota dari himpunan itu yang merupakan awalan dari anggota yang lain? Gitu. Contohnya begini. Ini adalah contoh Prefix code. 00, 001, 01, 10, 11. Kenapa? Karena kalau kita punya satu-satu, kita nggak bisa membentuk himpunan 110 atau 111. Karena pasti ketika kita e, membaca 11, 110 tidak akan pernah terbaca. Atau 11 juga tidak akan pernah terbaca. Demikian juga, kalau 10 sudah di masukkan sebagai anggota dari sebuah kode, maka kita nggak akan bisa punya anggota yang berisi angka 100 atau 100 atau 101 gitu ya itu nggak bisa kenapa karena anggota itu tidak akan pernah terbaca jadi pada saat melakukan pembacaan data ketika dia membaca 10 data itu akan dibaca sebagai 10 maka nol yang terakhir nih nggak akan pernah terbaca gitu ya Nah eh, sebetulnya untuk melihat apakah dia himpunan kode atau tidak itu bisa dilihat kalau ini bisa digambarkan pada sebuah pohon maka dia adalah anggota kode perfect. Kita coba lihat. Pohon binernya seperti ini. Ya, jadi kalau kita punya kode seperti ini, ini himpunan kode perfect enggak sih gitu? Gini, kalau kita buat pohonnya nah kode perfectnya itu akan diletakkan di daunnya, jadi di ujung-ujungnya. 000, 001, 01, 10, 11, gitu. Jadi nanti penamaannya itu boleh 0 yang sebelah kiri atau 0 yang sebelah kanan terserah. Tapi asal konsisten. Jadi jangan sampai yang atas 0 sebelah kiri Nanti di kaki berikutnya nolnya pindah kanan, gitu itu nggak boleh, gitu ya. Kalau nolnya yang sebelah kiri ya kiri terus, kalau nolnya sebelah kanan ya kanan terus, harus seperti itu. Nah, kalau ini bukan bukan pohon biner kita nggak bisa menggambarkan seperti ini. Kita coba co lihat contohnya. Oh sorry nggak ada. Jadi misalnya saya kasih contoh, e, misalnya gini. Apakah ini Saya punya 110, kemudian 11, kemudian 0, kemudian 001. Gitu ya. Kalau kemudian saya tanyakan, ini kode perfect atau bukan? Kita bisa cek begini. Buat aja pohonnya seperti ini. Lalu kalau yang ke kiri 0, ke kanan 1 gitu ya. Misalnya nih, kita mau bikin pohon untuk yang ini. 1, 1, 0. Berarti kan dia 1, 1, 0 nya kiri. Gitu kan? Ini 0. Jadi ini 1, 1, 0. Nah, 1, 1 sekarang. Sekarang kalau 1, 1, itu berarti satu-satu, no harusnya di sini. Jadi, satu-satu nggak bisa digambar, gitu ya. Demikian juga, nol. Kalau nol ini nggak masalah, oke. Jadi, nol-nol satu yang nggak bisa, gitu. Nah, jadi karena kita nggak bisa menggambarkan ini, maka ini bukan kode perfect, gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi, jadi yang dimaksud dengan kode perfect gitu ya. Selama kita, selama anggotanya ini bukan menjadi awalan dari anggota yang lain, maka e, itu adalah kode perfect. Ya, itu salah satu dari aplikasi e, pohon biner. Nah, yang kedua adalah kode Huffman. Kode Huffman itu digunakan untuk mengkompresi data. Jadi sering di dalam komunikasi data ada data, ada message yang besar gitu ya. Ini banyak sekali yang banyak sekali dipakai kode Huffman itu dipakai untuk kompresi data pada file teks. Jadi misalnya kita punya file teks yang besar Kemudian kalau harus kita kirim lewat email, kadang-kadang jadi lama gitu. Kalau file teks dikompres itu kan bisa padat, gitu ya. Jadi pemampatan data. Nah, sebetulnya dengan kode Huffman metode pemampatan itu adalah mengubah kode dari e, karakter yang ada di dalam teksnya. Kita tahu misalnya nih kode ASCII. Mudah-mudahan sudah 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 mengenal tentang kode ASCII. Kode ASCII A itu adalah 65. Kode ASCII-nya 65. 65 kalau dibuat kode biner itu adalah 01000001. Ini kode biner 8 bit. Masih ingat caranya? Ini berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Di sini 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64. 64 ditambah 1, jadi 65. Kemudian B itu 66. Jadi 64 tambah 2. C itu 667. Jadi 64 tambah 3. 1, 2, sama 64. Kemudian yang D itu 68. 68 berarti 64 ditambah 4. Jadi 2 pangkat 2 ya di sini ya. Oke, misalnya kalau kita mau membentuk menuliskan tulisan ini aja E, apa namanya A, B, A, C, C, D, A misalnya ya, A, B, A, C, C, D, A tadi kita tahu A itu jadi masing-masing string kalau kita gambarkan dengan 8 bit ini perlu 8 bit 8, 8, jadi kalau 7 itu 56 bit hanya untuk menuliskan satu kata A, B, A, C, C, D, A gitu, nah dengan kode Huffman, kita sebetulnya membentuk uh, pengkodean ulang. Jadi kodenya nggak pakai lagi kode ASCII yang 8 bit. Kalau uh, apa namanya? mencoba meng mendefinisikan ulang kodenya gitu ya. Dengan cara meski kalau kita menulis uh, sebuah artikel, itu kan ada huruf yang sering dipakai. Kalau di dalam bahasa Indonesia yang paling sering dipakai adalah huruf A, kemudian huruf I, Kemudian ya yang lain uh, mungkin hampir sama ya kecuali X, Q, itu agak jarang. Nah bedanya sama kalau uh, bahasa Inggris yang paling sering muncul adalah E, kemudian T, H gitu ya? karena kata the itu sering atau S itu juga sering. Nah jadi kode hubung prinsipnya seperti itu. Untuk huruf yang paling sering muncul itu kita buat stringnya paling pendek. Jadi kita kodekan dengan kode yang jumlah bitnya kecil. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, kalau yang jarang muncul mau dibikin panjang nggak masalah. Toh dia jarang muncul gitu. Jadi langkahnya adalah pertama kita hitung dulu kemunculan dari masing-masing string. Jadi di sini kita lihat a nya muncul tiga kali, kemudian b nya muncul sekali, kemudian c nya muncul dua kali. D-nya muncul sekali. Jadi kita ambil yang munculnya paling jarang itu kita letakkan paling bawah. Jadi kita pakai pohon biner, rute tree, akarnya paling atas. Yang paling bawah, yang paling jarang muncul yaitu B. Dia muncul sekali. Kita tulis di sini B 1 dari tujuh karakter. Dia muncul satu kali dari tujuh karakter. Kemudian kita cari lagi, yang jarang muncul lagi siapa? D. Jadi kita gambarkan lagi daunnya seperti ini. D juga muncul sekali. Lalu kita gabung. Gitu ya, kita gabungkan ini menjadi parent, parent dari B dan D. Katakanlah BD gitu. Kemudian prosentase kemunculannya 2 itu dari 1 tambah 1 2 per 7 kemudian Oh sorry, C C itu karena dia muncul dua kali ya jadi dari satu tadi B1, satu, D1, satu, C dua kali kita gabungkan kita sejajarkan sama B sama BD jadi pada saat memilih berikutnya ini juga ikut diperhitungkan ini dua kemudian C nya juga dua dia harus digabungkan dengan yang kecil berikutnya gitu ya begini. Parentnya berarti BCD. Seperti ini. Persentasenya 4 per 7. Jadi dari 2 sama 2 jadi 4 per 7. Kemudian yang belum dihitung adalah A. A-nya 3. Kita letakkan di sini A. 3 per 7 maaf ya. Ini 3 per 7. Kemudian belum saya hapus. Ini 3 per 7. saya kembali ke sini ya sekarang tinggal dicari perannya lagi A, B, C, D dan totalnya sudah satu, 7 per 7 nah kalau kita sudah membuat pohon seperti ini tinggal kita kasih uh, labelnya yang ke kiri misalnya 0, yang ke kanan 1 boleh jadi kasih 0 di sini kasih 0 di sini 0 di sini yang lainnya sebelah kanan 1 ini 1, ini satu. Sudah. Berarti kita punya A itu kodenya 0. C itu kodenya 10. B itu 110. D itu 111. Jadi sekarang kalau kita buat tabel kode human yang baru, A itu kita kodekan dengan 0. B dengan 110, C 10, D 111. Jadi kalau kita mau menulis A, B, A, C, C, D, A, hanya sepanjang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Hanya 13 bit. Tidak perlu lagi 56. Gitu. Nah, itu yang terjadi di dalam proses pemampatan e, uh, atau kompresi dengan menggunakan Huffman. gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, sebentar, saya ada pertanyaan dari Jamal. Apabila terdapat empat buah titik berbentuk persegi panjang dari A, B, C, dan D. Kemudian dari A dan B 5, B ke C 4, saya gambarkan saja sebentar. Ini ya, Zamal A B, C D. Dari A ke B 5 B ke C 4 A ke B 5 G, B ke C 4 Kemudian C ke D5. D ke A4. C ke D5, D ke A4. Ini 5. Ini 4. Gitu ya. Pertanyaannya adalah jika menggunakan dari Pythagoras maka akan dapat ditentukan jarak antara A ke C. Ini maksudnya gimana sih Jarak A ke C. Hmm. Ya. Jadi e, pertanyaannya begini dulu. Kapan kita boleh menggunakan dari Pitagoras untuk menentukan jarak titik pada sebuah tri, gitu ya? E, Pitagoras itu hanya boleh dipakai ketika kita punya segitiga siku-siku, ya. Jadi kalau tidak diketahui itu siku-siku itu nggak bisa pakai Pitagoras. Jadi e, kalau ini memang yang apa namanya yang ditanyakan ada sudut 90 derajat antara A, C, dan D boleh saja gitu ya, misalnya nih kebetulan kalau eh, A, D, C itu 4, 5, memang mungkin A, C nya 3 gitu ya sisi miringnya adalah yang 4, 5, boleh saja kalau itu memang siku-siku eh, jadi eh, kita bisa mengetahui hubungan Pitagoras. Kita punya tiga angka yang terjadi Pitagoras seperti 3, 4, 5, kemudian ada 8, 6, 10 gitu ya. Itu boleh saja menggunakan dari Pitagoras. Kalau tujuannya untuk mencari titik dari titik, oh menentukan jarak titik pada tri. Maksudnya jarak antara dua titik ya dari sebuah tri boleh saja. Toh e, di dalam tri mungkin saja terjadi sudut 90 derajat bisa saja tidak gitu. Ya gitu ya Jamal jadi boleh kalau memungkinkan menentukan tri. Cuman masalahnya kalau kita menentukan tiga e, empat artinya dia bukan tri lagi karena terjadi sirkuit. Dia terjadi e, ada segitiga di dalam graf tersebut dan kita tahu kalau ada segitiga di dalam sebuah graf berarti ini jadi bukan tri lagi gitu ya jadi tapi e, metode perhitungannya boleh dipakai kalau hanya untuk menentukan jaraknya sih boleh tapi e, sekali lagi di dalam tri kita nggak mengenal sudut gitu ya jadi hanya me, memperhitungkan lintasannya gitu jadi belum tentu juga sih kalau itu jadi tiga jaraknya antara A sama C bisa saja kalau misalnya nih saya menggambarkan di sini hanya ke D nya empat sementara D nya ke C nya di sini bisa saja kan dan dari A ke C tidak mungkin tiga gitu ya jadi kalau di dalam trik, kita nggak bicara sudut lagi padahal kalau e, Pitagoras itu harus segitiga gitu karena hubungan tiga angka seperti tiga empat lima kemudian enam delapan sepuluh gitu ada itu adalah hubungan tiga angka Pitagoras di dalam sebuah segitiga kalau kita bicara Pitagoras pasti bicara segitiga gitu ya ya oke okay, saya review sebentar ini e, Contoh persoalan Huffman, coba dipikirkan sebentar. Profesor Gigabyte ini harus menyimpan teks yang terbentuk dari karakter A, B, C, D, E, yang muncul dalam tabel frekuensi ini, ya, sebelah kiri. Jadi, Profesor Gigabyte itu dia menyimpan, uh, membuat tabel frekuensi kemunculan. Huruf dalam sebuah kalimat gitu. Kemudian uh, Profesor Bait ini dia menyarankan pakai kode ini aja gitu. Yang A dikodekan pakai O, yang B pakai OO, yang C pakai eh sorry, a nya 0, B nya 00, C nya 01, D nya 10, E nya 0 gitu. Kemudian yang uh, padahal kalau kita lihat frekuensinya, a nya itu muncul enam kali. B-nya 2. Nah, sekilas kalau kita melihat frekuensinya sih mungkin sarannya Profesor G. Kebet boleh dicoba gitu ya. Oh, E-nya muncul 8 kali. Dia disarankan 0. Kemudian A-nya muncul 6 kali. Dia disarankan 0. Gitu. Nah, sarannya dia itu seperti ini. Menurut kalian, ini efektif enggak dengan saran seperti ini? Betul enggak yang disarankan oleh profesor bahwa dengan menyimpan, e, mengkodekan huruf itu menjadi kode seperti ini, ini jadi optimal. Menurut anda apakah kode yang disarankan itu betul? Kalau e, sekilas kita dengan sekali memandang sebetulnya salah ya. Salahnya di mana? Di sini sebetulnya. Karena apa yang disarankan oleh Profesor Gibeit sama Ngadikebat no, itu huruf A sama huruf E nya kodenya sama. Perhatikan di sini A 0 E juga 0. Ini kan enggak boleh. Gitu ya. Nah, jadi jelas kalau hanya menjawab pertanyaan bahwa ini salah, ya, ini salah. Jadi seharusnya bagaimana? Caranya kayak tadi. Kita coba buat. Saya coba. Jadi di sini ya. Saya pakai. Oke, ada a, b, c, d, e. Kita lihat yang paling sering, paling jarang muncul itu adalah b sama d. Jadi b sama d, slide-nya boleh ditampilkan. B sama d muncul dua kali. Jadi kita kita lihat jumlahnya ini ada 10 sama 11 jadi 21. Di sini ya. Kalau kita total ini 6 2 21. Yang paling sering muncul yang paling jarang muncul adalah B sama D. Jadi kita buat di sini. 21. Jadi kita buat B itu kemunculannya dua kali jadi 2 per 21 sama D 2 juga per 21 lalu kita gabungkan begini kita buat parentnya ini BD 4 per 21 ya kemudian berikutnya kita lihat lagi setelah 2 itu ada 3 C ya, C muncul tiga kali, kita buat di sini. Jadi, boleh di sebelah kanannya atau boleh di sebelah kiri sini ya, boleh sama aja. Ini C tiga, kita jumlah. Jadi, kita punya BCD sebanyak 7, jadi sudah muncul BCD berikutnya kita cari lagi yang lebih kecil lagi 6 6 sama 8 A jadi sekarang kita buat daun untuk A jadi kita bandingkan ini 7 A nya 6 jadi kita buat di sini A itu 6 per 21 jadi di sini ini A B C D. Ini 13 ya. Ya, terakhir tadi E A B C D ya, E ya. E-nya 8. 8, jadi sekarang 21. Jadi kita punya A B M hmm, maaf. A B C D E lengkap. Nah, sekarang kita tinggal kasih label 0 0 1 ini kanan 1 0 0 1 1. Jadi seharusnya A itu dikodekan dengan apa? 0 0. B itu dikodekan dengan 0 1 0 0. Jadi 0, 1, 0, 0. Kemudian C itu 0, 1, 1. 0, 1, 1. D 0, 1, 0, 1. 1. E 1. Ya, gitu. Jadi seharusnya ini yang disarankan oleh Profesor Gik abide gitu ya nah kita coba lihat lagi kenapa sih sarannya ini salah gitu yang jelas yang pertama kesalahan pertama kalau kita harus menganalisa kesalahan pertama adalah kodenya 0 sama A sama jelas itu nggak mungkin karena kita nggak bisa mengkodekan dua huruf dengan kode yang sama kemudian perhatikan lagi ketika 0 jadi kode maka B nggak akan pernah terbaca. Karena B itu kodenya 00. Jadi ketika ada string yang berisi 00, ini nggak akan pernah terbaca sebagai huruf B. Karena selalu mandek pada saat dia baca 0, 0 itu akan terbaca sebagai A. Jadi B-nya tidak akan pernah terbaca. Paham ya? Demikian juga dengan C. Angka 01 ini juga nggak akan pernah sampai gitu. Jadi ketika rangkaian sebuah String kan nanti rangkaiannya jadi 0100010 0, 0, 0, 0, dan seterusnya gitu ya. Nah pada saat dia membaca 0 itu sudah langsung ditangkap sebagai a. Jadi kapan dia akan terbaca sebagai b gitu? Gak akan pernah. Jadi ini salah karena ini bukan kode perfect seperti yang kita bahas di depan tadi. Jadi kode perfect itu adalah kode yang setiap anggotanya itu bukan merupakan Uh, awalan dari kode awalan dari uh, anggota yang lain gitu. Nah, kalau yang ini anggotanya ada 00. Nah, ini kok ada 0? Padahal 0 ini adalah awalan dari B. Demikian juga ini awalan dari C. Awalan dari C kan ada angka 0-nya di depan. Aplikasinya adalah ketika ini pada sebuah string kayak tadi, pada saat dicek baca 0 itu itu akan selalu terbaca sebagai a jadi nanti teksnya ketika bayangkan kalau ini misalnya di zip nih di zip pakai Winzip atau Winrar yang uh, proses pemampatannya misalnya pakai kode hukuman dan pengkodeannya salah gitu ya pada saat ngezip dimampatkan sukses tapi pas mengekstraknya lagi dia nggak kembali ke semula gitu jadi misalnya nih kata uh, apa ya a baca, gitu jadi contohnya begini, A baca itu kalau dituliskan kodenya kan jadi A, E0, eh, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, lagi. Gitu. Nah, itu terus di, di zip. Nah, pada saat dibuka lagi, di ekstrak, kuncinya kan harus sama nih. Dia kembali ke 0, 0, 0, 0, 0 lagi, 0, 0, 1, 0, lagi. Gitu. Kembalinya tidak akan lagi ke kata abaca tetapi akan ke kata 0000 0, 0, 0, 0, C. Uh, sorry, A, 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 terakhirnya C. Kenapa? Karena selalu ketika uh, apa namanya pem pembacaan data, dia membaca 0. 0 nya terbaca sebagai A. Dia akan disimpan sebagai A. Lalu baca 0 lagi. Padahal maksudnya tadi itu dia harus ngompres B. B itu 00. Nah pada saat diekstrak lagi kan nggak kebaca B-nya akan kebaca sebagai 0 ke A lagi. Jadi yang B jadinya nanti AA. 2 kali 0 gitu. Ya. Itu yang eh, apa namanya bisa kita lakukan analisa terhadap persoalan ini. Jadi alasannya karena tadi ada dua kode yang kodenya sama, sama bahwa ini adalah bukan kode perfect. Kemudian eh, apa namanya? Ketika kita harus buat ulang sebetulnya seharusnya seperti ini, seperti ini. A-nya dikodekan menjadi 00, B-nya 0100, C-nya 011, D-nya 0101, E-nya 1. Gitu ya. Oke. Ya, itu eh, beberapa dari aplikasi. Pohon biner. Sebetulnya masih ada beberapa lagi dari aplikasi pohon biner. Nanti bagi peserta matematika diskrit ini materi ini bisa didownload di download di cyber learning. Sebetulnya sudah saya unggah di sana. Jadi anda tinggal mendownloadnya materi yang tri lintasan dan aplikasi dari tree. Kemudian, beberapa lagi pohon keputusan ini juga merupakan aplikasi dari Tri. Kita coba lihat contohnya, pohon keputusan itu maksudnya untuk apa sih? Gitu ya, jadi misalnya digunakan untuk memodelkan persoalan yang di dalam persoalan itu kita harus mengambil beberapa serangkaian keputusan untuk mengarah pada sebuah satu solusi. Gitu, nah. Pohonnya setiap titiknya itu mewakili keputusan, sedangkan nanti solusinya ada di daun. Jadi misalnya nih salah satu contoh untuk mengurutkan tiga bilangan dari A, B dan C. Di misalnya nih kalau kita harus membandingkan A, B, C itu harus diurutkan mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Jadi urutannya apakah A, B, C atau A, CAB atau BCA atau BAC gitu ya pohonnya bisa dibuat seperti ini Saya gambarkan singkat dulu jadi pertama harus dibandingkan dulu A sama B lalu Apakah A lebih besar atau lebih kecil itu bisa dibuat pohonnya Akar-akar anak-anaknya berikutnya ya saya kira itu aplikasi dari Tri, beberapa aplikasi dari T yang bisa saya sampaikan. Oke, kalau ada Ya. Ya, ini materi yang yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang tree, yaitu aplikasi khusus dari graf, di mana dalam sebuah tree tidak ada sirkuit di dalamnya. Kemudian memotong satu lintasan di dalam tree artinya kita akan membuat graf itu menjadi tidak terhubung, gitu ya. Karena setiap garis di dalam tree hanya menghubungkan tepat dua titik jadi tidak ada tidak ada garis lain yang menghubungkan dua titik tadi intinya ketika di dalam sebuah graf dan untuk menguji apakah graf itu tree atau bukan itu kita coba putus satu garis di dalam graf tersebut kalau ketika kita memutus garis graf itu menjadi tidak terhubung atau terpotong gitu ya maka kita sebetulnya sudah memecah sebuah tree. Tapi ketika kita memutus sebuah garis dan ternyata grafnya masih terhubung, maka dia belum tree. Itu ciri khas dari tree. Kemudian kita juga sudah belajar beberapa macam tree. Ada pohon biner, gitu ya. Kemudian aplikasinya, yaitu kode Huffman yang kita gunakan untuk memapatkan data atau mengkompres data. Sebetulnya selain Huffman ada banyak sekali metode yang dipakai untuk e, mengkompres, tapi Huffman ini banyak dipakai untuk mengkompres data teks. Ya. Sampai di sini? Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ke sampai learning atau di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.